Handok Perlapan adalah melibatkan kawasan Lingga. Kawasan Lingga itu meliputi daripada Kampung Teriso, daripada Kampung Meludam, daripada Kampung Lingga, Kampung Setumbin, Kampung Seduku, anak, dan termasuk juga kawasan-kawasan sebahagian daripada kawasan Seri Aman yang melibatkan Kampung Hulu, Kampung Ilir dan Kampung Tengah. Masyarakat di Lingga nya menimbulkan isu. Kenapa namanya Dun Lingga tapi is nothing in Lingga, yang maksudnya seolah-olah Lingga ya sedia pembangunan dari segi kemudahan, kemudahan yang masih di tahap yang minimum. Sehingga kan di Lingga ya sedia apa-apa juga nak kata ATM, tempat ambil duit kah, ataupun adanya kemudahan sekolah pun di masih tahap yang sangat rendah. Yang si bapa puas hati adalah dalam isu SMK Lingga yang pun SMK Lingga yang sebenarnya sepatutnya SMK Lingga ya adalah projek yang diberikan kepada orang Lingga, kerana Dun ya dah nama Dun Lingga tapi nama sekolah ya SMK Lingga tapi tidak bertempat dan dialokatkan di kawasan Lingga tapi diingkar di kawasan Entulang, lebih kurang 7 km daripada Bandar Seri Aman. Sedangkan kita nak tahu Seri Aman dah ada sekolah. Sekolahnya adalah SMK Simanggang dan SMK Seri Aman. Jadi orang Lingga tu rasa macam kecil hati, rasa sikit puas hati kerana SMK Lingga makin nama Lingga tapi si diingkar di Lingga. Sedangkan mun diingkar di Lingga pun benda itu tidak menimbulkan masalah. Ya, kerana apa? Berilah peluang kepada orang Lingga pun menikmati suatu pembangunan kepada penyokong-penyokong Barisan Selamat tu. Tapi apabila sidaknya nyokong Barisan Nasional, tapi maknanya kerajaan Barisan Nasional seolah-olahnya mengabaikan orang Lingga pun. Jadi orang Lingga terasa sikit puas hati. Kemudian sedangkan Lingga Dolok, daripada Dolok pun memangnya terkenal. Apa terkenal di Lingga ya? Dolok tempat orang ambil kayu, ada somel. Sampai hari itu tubuk Lingga ya, antara tubuk ulu yang paling berkualiti tinggi dan bagus. Ya. Tapi kita berilah perhatian kepada penduduk Lingga supaya setidaknya mendapat kemudahan-kemudahan prasarana yang membanggakan ataupun sekurang-kurangnya mengembirakan kepada penyokong-penyokong penyokong wakil rakyat selama ini. Oleh kerana itu PAS tampil maknanya pada kali ini di kawasan kawasan Parlimen Batang Lupa yang melibatkan Kampung Setumbin juga antaranya. Kampung Setumbin tu memang kita tahu tempat orang nanam padi. Tapi masalahnya ada sikit kilang di Pulau Risia daripada 2012. Sampai ke hari itu kilang itu tidak berfungsi dengan sepenuhnya, bahkan tidak mencapai matlamat apa tujuan kilang yang di Pulau adalah untuk menghasilkan benih padi yang berkualiti. Itu adalah berkait rapat juga dengan sumber air yang tidak yang si betul-betul cukup bersih, dan mungkin juga sumber air yang masih kurang untuk mengoperasikan generator mesin ataupun kilang penghasilan benih padi yang berkualiti ya tadi ya. Jadi menimbulkan isu-isu setempat, maknanya dari segi prasarana juga kemudahan-kemudahan untuk belia remaja pun masih kurang juga terdapat di kawasan Setumbin ya. Dan orang di kampung misalnya kawasan Seduku, kita memang ada agropolitan tapi memang nampak macam canggih lah, macam nampak bagus setiap bunyi nama ya. Tapi sebenarnya masyarakat setempat pun masih mengharapkan lebih banyak kemudahan-kemudahan, terutamanya kawasan Lingga tu, daripada kawasan Bandar Seri Aman ke Lingga ya tadi, masalah jalan pun belum settle. Mungkin kerajaan boleh memikirkan apa sebenarnya teknologi yang lebih baik ataupun cara pembinaan jalan yang lebih bagus dan mungkin juga kita perlu membina benteng-benteng macam kawasan Sebuyo je lah. Ban kata orang nak ban, maknanya apabila ban yang dibina dengan bagus, benteng dibina lebih baik, maka mengurangkan risiko gangguan daripada ombak laut ataupun kemasukan air masin yang merosakkan tanaman-tanaman penduduk-penduduk setempat. Jadi apabila air masin tu orang kata tadi sampai acap air, ia menyebabkan kadang-kadang kualiti penanaman kelapa, penanaman padi, penanaman tumbuh-tumbuhan yang apa yang mereka tanam di kawasan-kawasan mereka akan menjejaskan kualiti tanaman tersebut. Kemudian antara isu juga yang timbul sebenarnya di kawasan Lingga itu adalah bagi penduduk Kampung Meludam. Penduduk Kampung Meludam tu nya seolah-olah macam sik menerima pembangunan. Orang Meludam ada, termasuk juga orang Lingga tadi, orang Meludam ada. Mun negeri itu dah mangsang katanya maju 20 tahun, kami orang sebenarnya mundur 20 tahun. Apa sebab, apa yang ada di Meludam waktu itu yang boleh kita banggakan? Sampaikan pasar baru pun, ia pun dibina oleh sidak peniaga-peniaga Cina sendiri. Kemudian dari segi sekolahnya dah daif. Kemudian dari segi jalan-jalannya yang selamat digunakan, yang sangat sempit.
Termasuk juga sistem perparitan dan sistem saliran yang melibatkan maknanya tempat-tempat penempatan orang kampung, kampung meludam yang agak tidak teratur. Termasuk juga adalah dari segi isu pembinaan masjid baru yang sebelum itu dah pecah tanah. Pecah tanah tapi maknanya dah ditembok tapi akhirnya projek asyik berjalan. Cuma mungkin kita mengharapkanlah supaya wakil rakyat yang terlibat supaya lebih bekerja keras membantu mewujudkan prasarana dan mewujudkan orang kata kemajuan yang lebih memberangsangkan di kawasan Dun Lingga. Termasuk juga di kawasan Lingga adalah kawasan orang Terisau. Orang Terisau rumah enggak cuma 40 lebih. Tapi orang Terisau tu istilah tidak madah, kami tu cuma ambil debu daripada kuari aja. It's nothing. Yang saya tak apa-apa di Terisau, walaupun setidaknya penduduknya tidak ramai, tapi isu setempat yang berada di Terisau tu adalah dari segi kemudahan asas perparitan yang minta maaf yang melibatkan KK setidaknya yang tidak berlaku adil kepada penduduk setempat. KK seolah-olah apabila disebutkan pembangkang tadi, semua kemudahan-kemudahan tiang elektrik lah, ada tiang sedar lampu, ada parit di kelas sampai rumah yang dikatakan pembangkang tadi, alungan ia jap parit tadi pandai melangkah indah lalu pergi ke parit pelanun. Seolah-olah ia tadi di tempat rumah pembangkang di depannya sini pula parit. Jadi saya rasa sebagai wakil PAS, saya rasa isu pembangkang kah, OBN kah, benda tu sih perlu wujud, perlu berlaku di kawasan kita Sarawak tu, kerana hak untuk membangkang ataupun hak untuk menyokong pembangkang adalah bukan isu yang kata orang tadi, yang isu yang serius, kerana kita adalah negara demokrasi dan kita boleh milih kita nak nyokong pihak Barisan Nasional ataupun pihak pembangkang. Tidak tiba-tiba isu ya, cuma kita mengharapkan bahawa KK yang dipilih oleh YB-YB yang terlibat berlaku adil. Tujuannya apa? Pakai ambil hati orang kampung. Jangan kita tak nanggar di pembangkang tak lalu dia nak tirik kita kah, lalu si dia peduli kita kah. Ayalah orang si suka tak? Supaya semua KK-KK kita ataupun penghulu termasuk ketua kampung kita supaya berfikiran terbuka, supaya memakmurkan dan menjalankan tanggungjawab kita sebagai KK yang dipilih oleh wakil rakyat, maknanya yang diberi allowance, dan kita menjalankan tugas dengan baik. Kemudian bagi penduduk-penduduk Sri Aman, orang kampung tengah, orang kampung hilir, orang kampung hulu, orang kampung lemanak di Sia, apa yang menjadi isu orang di Sri Aman tu adalah dari segi kemudahan prasarana pun masih belum kata di tahap yang dibanggakan. Tetapi isu yang mungkin kita rasa perlu kita ketengahkan adalah dari segi isu pendidikan. Kerana orang Sri Aman, kami memang tahu, kerana isteri kami belah isteri adalah orang Sri Aman dan datuk nenek kami orang Dolok pun banyak juga keluarga-keluarga di Sri Aman. Daripada kecil zaman makin motor tukang Dolok daripada Sebuyo belah sampai ke Sri Aman. Tetapi orang Sri Aman tu jaya hati juga kita langgar, kerana saya banyak orang pandai, banyak doktor, banyak orang lahir profesor, banyak pensyarah-pensyarah, banyak ketua-ketua pengarah di jabatan-jabatan kerajaan. Tetapi kenapa sidak tu ataupun wakil rakyat yang terlibat yang dipilih dalam Barisan Nasional Selamat tu lah, kenapa sidaknya sip memperjuangkan supaya di Sri Amannya ada universiti? Kerana bahagian, saya selalu menimbulkan cerita tu, kerana Sri Aman adalah bahagian kedua dalam Sarawak. Ludi bahagian Kota Semerahan, Ludi bahagian Mukah, tapi di Kota Semerahan walaupunnya kemudian menjadi bahagian, dah ada dua buah universiti, Universiti UNIMAS dengan Universiti UiTM, dan termasuk juga di Mukah akhir juga menjadi bahagian, tapi dah ada UiTM, ada Politeknik. Jadi kenapa di kawasan Sri Aman dengan adanya menteri kita, ada juga YB kita di Sia, ada juga menteri daripada Parti Barisan Nasional yang lain yang ada di kawasan yang mewakili Parlimen Bukit Bangunan, kenapa sidaknya si terfikir dan sama-sama berunding supaya mewujudkan ada universiti ataupun kolej swasta kah, ataupun kolej komuniti kah, ataupun kolej kemahiran kah, yang boleh menjadi satu peluang kepada remaja-remaja dan anak-anak tempatan melanjutkan pelajaran di Sia. Sedangkan tempat lain kenapa boleh di Kota Semerahan, kenapa boleh di Mukah boleh? Jadi benda yang menjadi isu di kalangan orang-orang tempat, penduduk-penduduk tempatan. Oleh kerana ya, saya menyuruh kepada semua penduduk-penduduk tempatan yang berada di kawasan N27 ataupun Parlimen Batang Lupa yang melibatkan kawasan Lingga, supaya berilah mandat kepada parti PAS ataupun kami sebagai calon PAS menyampaikan suara itu
menyampaikan suara rakyat, okay, supaya lebih banyak pembangunan, lebih banyak prasarana dari segi pendidikan yang disediakan oleh pihak kerajaan. Istilahnya kan, walaupun kita tak pembangkang, tapi pakai kita nyalak pakai kita menyampaikan suara di dalam Dewan Rakyat bagi mewakili penduduk-penduduk di kawasan P201 Batang Lupah.